Assalamualaikum, saya Mar Fauzi. Jadi memang kali ini kita bakal jalan-jalan atau pergi ke daerah-daerah Bandung Timur yang lumayan jauh. Yaitu ke salah satunya kita bakal lihat City dia di restorasi, kemudian di Pasar Tebo. Kemudian yang kedua kita bakal main ke TKC lagi untuk ngecek pekerjaan Estilo yang putih yang kemarin aku sempat update di Instagram. Hari ini kita pakai si Jebra karena tahu sendiri kan lancar ekek atau di Calengka gitu kayak gimana negara api. Kita udah sampai tempatnya Om Anggi di mana ini Om? Di Cicalengka. Cicalengka. Bandung Pojok. Ini sama Om Anggi. Ya, Om Anggi. Om. Ini ya. Ada yang ya. Puji Om. Lucu nih motornya. Kemarin tuh turbonya lagi dicopotin kan masih ada yang harus dikrom kemarin deh. Kosong sekarang. Kosong. Jadi gimana? Oh, returnnya udah ketemu? Yang mana itu? Oh, return turbonya? Masukin ini di apa? Si stick oil. Oh, oil stick. Oil sticknya jadi di cabang. Oil sticknya di mana sih? Ini. Cuman lagi di chrome juga kemarin. Oh iya iya. Nggak kekecilan apa itu Om? Idealnya sih ya, kalau untuk oil return itu 3/4 inch. Nah, segede gini nih idealnya. Idealnya segede gini. Iya. Yeah. Nah, dan dia langsung ke carter, ke bagian paling atas carter. Si debit olinya membanyakin kan? Nanti dia bakal macet di situ akhirnya si olinya keluar dari baling-baling. Jadi ngebul si turbonya. Oh, keluar dari baling-baling maksudnya ini ya. Karena di situ macet. Tapi menggerat banget sih mesinnya emang. Nah, ini mah. Dr. Meto ya. Heeh, nya. Herang kieu nya. Terus cari oil fitnya dari mana, Om? Dari si, dari sini. Ini kan kalau ini bawaannya ini apa namanya? Yang tas Ruger itu. Tagar. Oh, jadi udah ada portnya. Udah ada portnya, cuman yang buat return olinya belum ada yang masuk ke sini. Ya memang ada di carter aja Om diborongin teteh 3/4 inch. Dari carter aja malah. Oh, carter dibolongin langsung? Heeh. Langsung dibolongin. Gitu? Emang horor sih terdengarnya. Cuman yang proper ya maksud itu. Jadi harus cek dulu si batas maksimal olinya seberapa di carter itu. Masih jarak 2 cm aja. Dari batas oli. Nah, itu buat titik ngebolongin. Jadi ini pakai One VR Evo mewah banget sih. Ntar keluarnya pakai apa? Pakai punyanya Ford Ranger. Soalnya dia punya kecil tapi nggak tahu. Jadi nanti kalau mau cabut atau pasang nggak usah diisolasi atau diputer-puter. Jadi ini ada inputnya, ini input trigger, ini outputnya. Itu si 12 voltnya langsung dari sini. Tinggal konek-konek ke objeknya. Tinggal colok-colok aja, baut aja, aman jadinya. Keren ya. Jadi modular juga mau dilepas sih bisa dilepas. Nggak permanen di dalam. Ya, perbaikan. Ini enak banget Are. Jadi motornya ini udah injection. Pakainya pakai EFI-nya beat. Keren banget Om. Mantap. Motor, berarti ini motor Frankenstein. Crankcase-nya crankcase punya Win. Ininya punya C70, boringnya boring Supra. EFI sistemnya beat. Keren sih. Ini ecunya. Ecunya sih ini cuma alarm dong. Oh, itu alarm tadi. Anggi, kita cabut ke TKC ya. Oke, siap. Thank you. Nuhun. Nanti kita main lagi, nunggu tasnya jadi. Nanti saya main sana. Siap. Okay. Ade, nuhun ya. Assalamualaikum. Kapan-kapan lagi main? Siap. Sekarang kita jalan ke si TKC, tukang lampu coplok, ada Jitom. Buat ngecek Estilo-nya. Estilo yang putih. TKC, tukang knalpot coplok. Hari ini mau ngecek, final check si Estilo-nya punya Om Agri. Sama piping wastegate kita panjangin. Mantap. Sama itu tuh apa namanya oil cooler kita rubah di ujung kanan ya. Udah dipasang ya, bracketnya udah. Ini udah ada lubang buat oksigen sensor. Pohonya isiannya. Bener pohon. Pohonya. Lila teng liburan. Oh ya mantap buat ini oil drain.
grind karena penggantiannya lebih besar. Di sambung pipa apa mah? Boleh, sambung pipa lagi aja. Jadiannya yang oksigen sensor, kelanya nah nah kak. Jadi nah, mana itu buat filter? Kalau pakai sudut panjangin ke kolong sekarang. Ini pipanya full straight bawaan di sananya. Jadi cuman ganti ini aja. Ganti downpipe. Ini juga dirubah. Ganti pipa ke intercooler, ganti flank ke manifold. Baikkan ya, tukang ya, tukang napot, baikkan nih. Lep. Oh, kata-kata. Reting. Ini namanya lastik tungsten inert gas. Nah tadi sudah terbenam, tadi kelama gara-gara listriknya mati. Kalian di bawah ya, supaya videonya lebih seru lagi. Jangan lupa like, subscribe. Siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman kalian, atau ada yang mau bikin kenapa atau apa, bisa datang ke TKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.